Kalau kamu nonton drama Korea The Penthouse 2, pasti sudah tidak asing dengan pemeran anak dari Oh Hyun Hee. Dia adalah aktris Kim Hyun Soo yang berperan sebagai Bayarona. Kim Hyun Soo sudah berkarir di dunia akting sejak kecil. Dia pun telah banyak main di serial drama televisi. Berikut 5 drama Korea terbaik yang diperankan Kim Hyun Soo. 1. Gunman in Joseon. Drama Korea berkisah tentang Park Yun Kang diperankan Lee Jun Gi, putra pendekar pedang terbaik pada saat itu. Kim Hyun Soo berperan sebagai adiknya yang bernama Park Yeon Ha. Namun Park Yeon Ha terpaksa hidup sebagai budak setelah ayah mereka dituding sebagai pengkhianat. Untuk membalaskan dendam adik dan ayahnya, Park Yun Kang menyerahkan pedangnya dan berlatih menjadi seorang penembak. 2. My Love from the Star, berkisah tentang sosok alien bernama Do Min Jun diperankan Kim Soo Hyun, yang terdampar di bumi pada era Joseon 1609 silam. Saat itu ia menyelamatkan Seo Yi Hwa, gadis cilik yang diperankan oleh Kim Hyun Soo ketika jatuh dari tebing. Karena menyelamatkan Seo Yi Hwa, Do Min Jun akhirnya terjebak di bumi. 3. Mother, mengisahkan tentang perjuangan seorang peneliti yang menjadi guru sementara di sebuah sekolah dasar. Kang Soo Jin diperankan Lee Bo Yang. Menyadari salah satu siswinya mengalami kekerasan di rumah, ia menemukan lebam pada tubuh siswi bernama Kim Hyena diperankan Heo Yeol. Kang Soo Jin kemudian bertekad menjadi ibu adopsi bagi Kim Hyena. Kim Hyun Soo di sini memerankan Kang Soo Jin ketika masih muda. 4. Solomon's Prejury. Solomon's Prejury mengisahkan tentang misteri kasus kematian seorang siswa bernama Lee So Woo diperankan Seo Yang Ju, ditemukan tewas di halaman sekolah. Ia terjatuh tepat di malam Natal. Ketika polisi hendak menyatakannya sebagai kasus bunuh diri, Seo Yeon yang diperankan oleh Kim Hyun Soo datang membawa surat penting. Surat itu berasal dari seseorang yang mengaku telah menyaksikan Lee So Woo dibunuh. Namun para polisi dan pihak sekolah tidak percaya dengan anak-anak. 5. Good Doctor. Good Doctor adalah salah satu drama Korea bergenre kedokteran. Kim Hyun Soo berperan sebagai Na In Hae, salah satu pasien anak-anak di rumah sakit. Drama ini mengisahkan perjuangan Park Si-on diperankan Ju Won, seorang pria pengidap sindrom Savan yang berjuang menjadi dokter anak. Nah, itu dia drama Korea terbaik Kim Hyun Soo. Sampai di sini pembahasan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat info terupdate dari Tukang Gosip.